gue merinding loh. Disini. Oh iya. Cuma maaf, matanya nggak ada. Oh. Ada yang ngikutin anak gua. Kenapa? Semua semua. Selamat malam, selamat datang di Paranoid. Oke sobat Paranoid, hari ini kita sudah berada di Gedung Biru, lokasinya di Jalan Kalimalang ya, betul ya Kang? Iya. Jalan Kalimalang. Dan saya tidak sendiri hari ini, ditemani oleh Babeh dan juga ada Mas Satria di sini, yang dimana nanti kita akan melakukan penelusuran. Kita akan melihat kira-kira apa saja mistik-mistik yang terdapat di lokasi ini, dan akan coba kita gambarkan secara ilustrasi untuk bisa menginformasikan kepada teman-teman semua kira-kira seperti apa nanti sosok yang akan ada di gedung ini. Udah ada yang menunggu itu? Perempuan ya? Mata. Ya? Iya, kemana aja? Muka atas? Iya. Ini kejadiannya kalau nggak salah seperti ada apa ya? Ini dari sana juga sih, gedung dari sana juga. Kebanyakan. Dari gedung yang gudang pergudangan ya, sebelah sana. Ada kesini juga. Apa kita memang menarik perhatian mereka atau? Bisa. Oh bisa jadi karena bisa itu ya. Juga ya. Jadi kalau manusia mah kepo lah. Kepo ya kalau manusia. Tahu gitu. Yang tahu kejadiannya ada apa ini? Gitu. Mas Satria, ada yang ngikutin saya deh. Ya, ya. Seperti apa ya? Dia pakaiannya kayak jawara ya? Lebih ke apa ya? Kayak jawara-jawara Betawi gitu nggak sih? Pakai sabuk segini? Iya. Itu baju apa sih namanya? Sabuk Betawi itu. Sabuk jawara. Jawara. Itu. Agak sewot kayaknya. Agak sewot kayaknya. Apa disuka apa enggak, agak tahu ya. Follow-up ya. Follow-up. Yang penting kita niat kita baik. Kita niat kita baik. Kalau mereka minta maaf dan kebaikan ya. Iya. Oh, maaf. Iya. Lantai berapa? Lantai satu dulu. Lantai dua. Ini lantai dua nih. Ini lantai dua, sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf kedatangan saya sama adik-adik kalau mengganggu. Mohon maaf banget. Ya. Ini. Oh. Mau ngobrol sama Mas? Monggo. Yang jaga di sini. Dah, gimana? Aman saja, bisa juga. Ayo, lanjutin. Enggak. Yang sini beh. Dari jam sini. Yang sini ke sini. Sekitar 3-4 meter. 4 meteran. Iya mungkin. Antara tiang ini berarti dia. Ya, kayak bentuk ular, ular yang berarti kayak ular-ular. Ya, ular piton gitu. Sanca. Sanca-sanca gitu kan. Macam sanca gitu. Dengan posisi dia ngelingker si letter S gitu ya. Iya. Nah, kalau dilurusin, lanjutin.
Aduh, ular gaib, guys. Kira-kira yang sejauh ini masih ada yang menarik buat di mau coba di sketch? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa ini? Putri. Dengan? Putri. 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 Ada yang mau disampaikan Putri? Ada yang mau diceritain Putri? Ada yang mau ceritain atau mau ada yang mau diceritain? Tujuannya apa kamu kesini? Kita tujuannya kesini mau silaturahmi. Kita mau silaturahmi, kita mau kenal. Kita mau berkenalan. Kita mau kasih tau orang untuk yang baik. Untuk saling menghargai. Betul. Enggak. Kami tidak mengganggu. Insya Allah niat kami baik. Tidak mengganggu niat kami baik. Putri udah lama di sini. Sudah. Kenapa Putri bisa ada di sini? Dibawa siapa Putri? Dibawa sama siapa? Raden. Sama? Raden. Sama Raden. Sama Raden. Raden ini siapa? Saya. Oh, Putri sudah tidak tahu juga. Tapi sebutannya Raden. Tapi di sini sebutannya Raden. Oh, yang menjelma jadi ular. Ada yang mau disampaikan lagi, Putri? Hanya itu aja. Ya, kita nggak ganggu ya, Putri. Dah, yuk. Alhamdulillah. Ini kenapa ya, kira-kira? Bantu banget. Apa karena kecelakaan kerja? Karena lo cuma daging doang. Kalau gue ya lebih kayaknya sih emang kecelakaan deh. Kecelakaan kerja. Kecelakaan, entah kecelakaan kerja ya, apa kecelakaan di jalan gitu. Ya. Atau di jalan ya. Cuma emang kondisinya lumayan mengenaskan dan mungkin gue juga nggak bisa cerita juga karena emang beliau pun sensitif juga. Mereka berdua? Perempuan. Yang kita lihat, perempuan. Perempuan muda. Sampai di sini, maaf. Ciara sama ini? Cantik. Coba aja tanya dulu apa yang dirasakan. Kok diikutin? Gak tahu. Pilih yang mana dia. Jadi gini, kata Babi tadi. Ada yang ikut ingin berkeliling mungkin ikut berkeliling bareng kita ya, cuma dengan keadaan wanita serambutnya segini lah sepinggang cuma maaf matanya nggak ada. Oh, matanya nggak ada. Ada suara apa? Nggak apa tadi. Gak ada, cuma dia lagi kayak bingung gitu. Ada enggak ya?
yang bisa. Oh, lagi nyari slot. Nyari slot lah ya. Bukan apa tadi? Apa deh? Berapa sih? Itu ke atas. Di atas ya? Ke atas emang ya? Iya. Ke atas. Ada apa? Bukan dia ke atas, kan lari. Ke atas. Gue kayak lari, seperti ngalir, lari ngejar apa lari yang gimana. Kenapa? Kena. Kena. Bang. Awas licin ya. Awas licin. Ini mencari sesuatu. Beda banget. Beda banget soalnya di sini aurnya. Enggak apa-apa tadi mana? Semuanya. Kita dikerjain. Kenapa, Be? Kita dikerjain. Dikerjain kenapa? Di sana. Bukan Mamang. Itu. Coba kejar dulu. Bahaya nggak? Nggak tahu aja ya. Ngebahayain kita nggak sih? Pura-pura nggak tahu aja ya. Oh. Mang? Pak Jiri? Jiri? Kok di atas sih? Jiri? Lihat Mamang itu, Jiri. Lihat Mamang. Yang bapak-bapak tadi lihat. Gak ada ya? Ah. Hah? Kesini gak? Si Mamang tadi gak kesini? Orangnya tadi sendiri, sendiri di bawah. Terus ke atas? Dia terakhir di lantai 3. Terus Mas Mas Diri ke atas sendiri? Sendiri. Emang sekuat itu di sini ya, Be? Mulai lantai 2 ke atas. Udah, tadi tuh pas di lantai kita mau paling atas. Itu lebih. Itu sempat ngerasa kayak pas masuk ditahan. Ya. Kayak ditakek. Tar dulu gitu kan, kaki nyesek gitu di dada. Mulai keras. Lantai 3. Iya, di lantai 3 itu kayak bener-bener. Kenapa, Ci? Lanjut aja. Udah. Ganta masuk insert. Oh, ya udah gak bisa ini juga.
dipanggil ke dalam. Ini minum siapa? Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa min syarri ma tahzanu.